Terima kasih kerana kembali bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa dalam segmen-segmen di hari Jumaat penuh barakah ini, kita akan bincangkan isu-isu dan juga teknologi terkini yang berkait rapat dengan agama. Dan seterusnya kita akan bawakan sistem MyRadah yang merupakan sistem baru yang dibangunkan untuk mendaftar ibu susuan. Jadi kita bersama dengan tetamu saya, Dr. Amru Al-Haz bin Adnan, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Jabatan Agama Islam Selangor. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Di mukadimahnya sedikit tentang sistem baru ini, sistem MyRadah. MyRadah, betul. Ya, silakan. Apakah kandungannya dan kenapa ia dibangunkan? Terima kasih, Tanas. Kita di JAIS telah membangunkan satu sistem yang dikenali dengan MyRadah. Jadi MyRadah ni diambil dari bahasa Arab. Secara literalnya bermaksud sistem penyusuanlah, penyusuanku. Yang mana kita bertujuan untuk mewar-warkan ataupun untuk mendaftar dan juga merekod maklumat-maklumat atau data berkaitan dengan ibu susuan dan juga ibu susuanlah. Secara terus, secara sistematik melalui web-based kita. Apakah sebenarnya konsep ibu susuan dari perspektif Islam? Okey, ibu susuan ni kalau kita tengok sikitlah ya sejarah. Kalau kita lihat kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebenarnya dia pun ada ibu susuannya. Kita ingat kan? Maknanya ada dua ibu susuannya, Suwaibah dan kemudian yang kedua Halimatus Sa'diyah. Jadi ibu susuan ni memang kalau kita tengok sejarahnya memang daripada dulu. Dia apply dulu. Ada sebab-sebab tertentu lah. Antara kalau kita tengok dalam sirah Rasulullah dulu, budaya bangsa Arab ketika zaman dahulu itu memang dihantar baby yang kecil itu dihantar ke kampung untuk disusukan oleh ibu susuan untuk mendapatkan suasana yang lebih sehat, jauh daripada wabak penyakit, dan juga selain daripada itu untuk pembesaran anak itu dengan dapat untuk bercakap bertutur dengan bahasa Arab yang fasih lah. Itu sejarahnya. Kalau kita tengok daripada segi hukum dia pula, hukum penyusuan ini adalah harus. Harus ibu susuan dan juga anak susuan atas sebab-sebab tertentu. Jadi apakah syarat-syarat untuk anak susuan itu diiktiraf ataupun dikenal pasti mengikut hukum Islam? Okay. Dia ada dua syarat ya, Tanas ya. Kalau kita nak sabitkan bahawa ibu susuan tu dan anak susuan itu secara sah, ia pertama mestilah anak yang disusukan itu umur dia tak lebih 2 tahun. Bawah 2 tahunlah. Kemudian yang kedua, syarat baby yang disusukan itu dia mesti 5 kali kenyang. Itu dua syarat itulah. Mana kalau menepati kedua-dua syaratnya, maka sabitlah hukum dari segi nasab. Maknanya hukumnya anak susuan dan juga ibu susuan itu seolah-olah macam ibu kandung anak kandunglah. Bukan setakat itu saja, bahkan adik-beradik susuan itu juga merupakan seperti hukum adik-beradik yang lain, adik-beradik yang sama, adik-beradik kandung. Jadi kesan hubungan ibu susuan dengan anak susuan ini kepada hubungan keluarga, kepada keturunan, nasab dan sebagainya, apakah kesannya di dalam hukum Islam? Baik. Bila mana ibu susuan dan anak susuan ini dia telah menepati dua syarat tadi itu, maka di sini hukum dari segi ada dua perkara lah yang berkait dengan hukum nasab. Pertama, perkara yang haram dan juga perkara yang halal. Jadi perkara yang haram tu maknanya dia haram berkahwin. Itu sebab kita bangunkan sistem ni supaya dalam usaha kita supaya untuk mengekang ataupun mengelakkan perkara-perkara di kemudian hari. Mungkin kalau sekiranya tidak didaftarkan ibu susuan dan anak susuan, berkemungkinan berlakunya perkahwinan di antara saudara susuan. Sebagaimana kalau sebelum ni kalau kita tengok masih tak ada kes lagi lah. Sebelum ini ada kes berkaitan dengan perkahwinan antara yang dibubarkan oleh mahkamah disebabkan perkahwinan seorang pasangan itu yang satu bapa sebapa. Itu pernah berlaku. Jadi sebab itu kita bangunkan sistem ini dalam usaha untuk mengelak perkara-perkara sebeginilah. Yang kedua, dari segi aspek yang halal pula. Jadi bila ibu susuan dan anak susuan tu telah cukup dia punya syarat-syaratnya, maka dia halal. Dari segi perkara dia boleh duduk bersama, kemudian dari segi melihat aurat dan sebagainya, dan juga boleh duduk bermusafir begitu. Jadi ini semua adalah satu sistem baru sebenarnya yang dibangunkan. Sebelum kita pergi lebih jauh, sebelum ini ada atau tidak sistem-sistem lama yang bertujuan untuk mendaftar hubungan ibu susuan? Okey, untuk memantau res, sistem yang dibangun oleh JAIS ini merupakan sistem yang pertama di Malaysia. Ini pilot project lah. Dia, kita sebenarnya bermula tahun 2018. Tapi waktu tu masih dalam manual lah. Secara maknanya klien kena datang ambil orang, kemudian kena isi form kan. Jadi bermula daripada tahun lepas 2013 kita dah launching melalui sistem ni. Jadi dia orang sesiapa pun boleh mendaftar. Terus dalam talian.
Dan seterusnya, apakah faedah daripada pendaftaran ini? Okey, bila seseorang itu mendaftar dengan kita, pertama tak ada bayaran apa-apa lah, so kita galakkan lagi supaya masyarakat-masyarakat di luar tu untuk mendaftar. Faedahnya kita akan pertama dari segi aspek hukum lah, untuk memelihara nasab tu paling penting. Ya, bila mana kita rekod, maka ada pertama kita jaga dari segi nasab, yang kedua kita akan keluarkan satu kad lah. Dinamakan dengan kad My Rabaah ni, saya boleh tunjuk sikit kad ni. Kad My Rabaah ni yang kita akan isu kepada ibu susuan dan juga anak susuan. Ni kad dia lah, dua kad ni. Jadi mana yang paling penting, bila mana rekod tu didaftarkan, kalau dalam kes seseorang itu untuk memohon kebenaran berkahwin, so kita akan semak segi data dia. Kita takut kalau sekiranya berlaku, manalah tu tiba-tiba seseorang ni bila dia mendaftar, kemudian kebetulan pasangan dia tu merupakan pasangan yang ada kaitan di segi adik-beradik susuan dan sebagainya, yang kita ada rekod dalam data kita. Dan ini adalah kad yang dikeluarkan oleh Jai sendiri. Jadi kita cuba untuk tunjuk kepada kamera di sini. Satu untuk ibu. Ya. Ibu yang dan warna satu silver. Satu untuk anak. Ya. Dan ini adalah ayah. Ibu dan anak akan didaftarkan menerusi kad seperti ini. Dan bukan sahaja menerusi kad, tapi juga di dalam sistem. Yep. Jadi boleh disemak sebelum berkahwin dan sebagainya. Ini adalah bukti ya, mana pendaftaran telah pun dilakukan dan dikemaskini. Jadi seterusnya, apakah ataupun siapakah yang boleh memohon untuk pendaftaran ini? Okey, bagi sesiapa ibu lah yang telah menyusukan bayi tadi, ataupun somebody yang menyusu dengan ibu susuan dia lah, kan. Jadi kedua-dua ni boleh mendaftar dengan kita lah. Jadi dia boleh terus masuk dalam website kita myradaah.jaiz.gov.my. Masuk ke dalam tu, pautan tu, kemudian kita boleh register, login, kita daftarlah. Perkara ni mungkin kurang berlaku sekarang, tapi di zaman dulu mungkin ada situasi di mana ibu susuan dan anak susuan tidak seagama. Betul. Apakah hukum di situ dan jika berlaku ataupun sekiranya masih ada, adakah boleh didaftarkan dan sebagainya? Dia syarat kita telah mandatory, maknanya syarat dia mestilah dia tu beragama Islam. Kedua-duanya beragama Islam. Itu syarat kita tentukan. Jadi itu adalah syarat utama dan kita perlu pastikan di situ, sebab dahulu kala ketika selepas Perang Dunia Kedua dan sebagainya masih berlaku situasi seperti itu. Dalam keluarga saya sendiri pun ada situasi macam itu. Jadi ia merupakan perkara yang mungkin telah berlaku pada ketika itu disebabkan keperluan dan sebagainya. Namun sekarang ini mungkin kurang berlaku. Dan adakah terdapat sebarang bayaran untuk mendaftar kad tadi? Sebenarnya sudah jawab sikit soalan itu. Tak ada. Memang langsung tak ada bayaran, percuma saja. Dan cara untuk mendaftar, kalau dahulu kena masuk ambil borang, isi dan sebagainya, sekarang macam mana? Sekarang ni terus login dalam sistem, sebagaimana yang sebut dalam saya sebut tadi, di dalam pautan myradaah.jaiz.gov.my. Dan ini adalah paparan sistemnya, adalah agak mudah sebenarnya. Dan untuk sesiapa sahaja di luar sana yang mungkin ada keraguan ataupun tidak pasti tentang adakah mereka memenuhi syarat dan sebagainya, di mana mereka boleh dapatkan kepastian? Mereka boleh terus menghubungi talian kami, kalau boleh diwar-warkanlah ya. 03-5514-3469. Ya, 03-5514-3469. Ya, boleh bercakap dengan pegawai kami lah, yang in charge PIC bagian berkaitan dengan My Rabaah ni. Jadi setelah lebih kurang setahun dilancarkan sistem ini, apakah balas yang diterima? Alhamdulillah, cuma setakat ini kita masih lagi, sebab sebenarnya ramai tenders, ramai sebenarnya kalau kita lihat data daripada JKM, isu-isu ibu yang mengambil anak angkat. Ramai. Cuma yang mendaftarkan itu mungkin kesedaran ke kurang. Setakat ini, sehingga kini kita hanya baru menerima sekitar 175 pendaftaran sahaja. Jadi sebab itu kita dalam platform yang ada ini, kita nak mewar-warkanlah. Kemungkinan sidang penonton yang di luar tu mungkin tak ada informasi berkaitan perkara ini. Jadi kita menyeru supaya mereka boleh sama-sama daftar. Dia bukan hanya tertakluk ataupun kita hadkan kepada warga Selangor saja, bahkan di satu Malaysia boleh mendaftar dalam sistem kita. Dari sekali lagi, tidak terhad kepada warga Selangor, anda boleh mendaftar dengan mudah menggunakan kaedah dalam talian, dan sekiranya memerlukan apa-apa kepastian, anda boleh hubungi terus Jabatan Agama Islam Selangor untuk mendapat
mendapatkan maklum balas dan mendaftar dengan cara yang sangat mudah, tiada bayaran dan seterusnya akan dikemaskini di dalam sistem dan juga diberikan kad. Terima kasih kita ucapkan kerana sudah bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Ada apa-apa pesanan terakhir sebelum kita tutup sesi ini? Sikit je, Tenas. Saya nak sebab platform ini untuk kita bagi informasi kepada penonton kan. Jadi bagi ibu susuan tadi ataupun anak susuan ataupun bagi mereka yang mungkin mengenali jiran ke ataupun di kalangan circle dia, kawan-kawan ke, office mate ke yang mana ada pernah menyusukan anak ataupun bercerita tentang dia anak susuan, jadi minta tolong sama-samalah kita cerita, sampaikan kepada mereka supaya mereka bersama-sama untuk mendaftarkan untuk kita dapat data untuk kita rekodkan apa ibu susuan dan anak susuan ini. Terima kasih kita ucapkan kerana sudah bersama kami sekali lagi dan kita ucapkan selamat berjaya dalam menggunakan sistem baru ini, Dr. Amru, dan kepada semua penonton, kepada yang layak dimohon untuk mendaftar dengan segera agar dikemaskini maklumat anda dalam sistem dan penjagaan nasab dan dari segi hukum agama itu terjaga dan terbela. Terima kasih kita ucapkan kepada Jais di atas menjayakan, kerana menjayakan sistem ini. Seterusnya kita berehat seketika dan daripada ibu susuan ini kita akan pergi ke topik yang berkaitan juga trend child free, iaitu berkahwin tapi tidak mahu menimang cahaya mata. Kita akan bincangkan, Syafiqah akan bincangkan bersama dengan tetamu kita selepas ini. Jangan ke mana-mana.